Ya, masuk ya. 20. Itu kalau kita menginap sama siapa lapornya ya? Sini pun bisa, Pak. Sama siapa? Sama kita. Oh iya.
Thank you.
ini. Iya. Beruntung namanya. Nah, ini itu juga mau bikin kan tempat camping kayak gitu juga. Nanti kalau aku bikin itu takutnya kalau ada angin jadi bisa ke bawah kan, Bang? Iya kan? Anginnya di sini enggak apa-apa, di sini. Angin. Jadi di sini nanti bisa bikin tenda-tenda. Enggak, tenda-tenda dan seperti kayak gitu tuh. 1 2 3 sebanyak situ tenda. Pas ladang semua ya. Ada nih bukit kayak gitu juga kan gitu. Hah? Bukit-bukit kayak gitu juga di sini. Iya. Iya kan? Dengan apa? Makanan semalam. Aku boleh shoot enggak ya? Ya udah bikin lah. Shoot, apa namanya? Di game way bikin. Status. Tapi status yang di apa namanya di IG. Iyalah, gitu. Status yang di IG. Alah, enggak usah. Enggak usah di IG aja kapan lah. Jadi Anda lihat tuh gedung sana, itu gedung hotel Simalem. Simalem. Yang di sebelah sana Debang Resort. Nah, yang di sebelah sana itulah kafe yang lagi viral sekarang. Kafe apa? Kafe ini. Nah, danau. Vivia Resort. Yang di bawah sana. Heeh. Tuh. Nah, jadi kalau untuk mengetahui yang saya tunjuk ini tuh, lihat aja di vlog saya, di YouTube saya itu ada semuanya penginapan yang saya kunjungin. Di sana tuh Debang Resort itu dari apa? Karoko, ya kan? Karoko. Kalau di sana itu Dairi, ya kan? Persimpangan lah, Mer, ya. Persimpangan Dairi ya. Dari merek ya. Orang itu atau di cuman situ ada air terjun si Poso ya. Pisau-pisau ya. Jadi itu yang deluxe-nya kamarnya. Jadi dia langsung menghadap sederhana ke, sih. Tapi view-nya yang dapat ya. Dapat view-nya. Ini juga ini orang ini nginep camping. Jadi itu Danau Toba. Ini juga Danau Toba. Dari sana sampai sana Samosir. Semua Danau Toba. Semuanya nyambung. Jadi Danau Toba itu emang benar-benar luas. Jadi ya Danau Toba itu sekelilingnya itu ya itulah apa namanya Dairi, terus juga Brastagi. Terus juga Toba, ya kan? Terus juga apa? Semua di semua apa namanya suku-suku Batak lah, kampung-kampungnya itu kampung-kampungnya itu berada sekeliling Danau Toba. Yang baru tengah-tengahnya itu Samosir. Jadi dari kalau kayak tadi semalam itu kan itu ada di Dairi, Debang Resort ada di Paropo juga terusan dari Dairi itu kalau pas malam itu apa ada apa namanya masuk juga dari perbatasan tempatan Kaban Jahe ya, jalan besar Kaban Jahe ya.
Kebun jahe. Kebun jahe ke kebun jahe lah. Iya. Nembus ke Simalungun. Jadi kalau nembus ke Simalungun bisa ke Parapat. Ya kan kebun jahe kembali ke Beras lagi, bisa ke Medan. Jadi luas, memang benar-benar luas lah. Luas sekali di Toba ini dan wow, indah lah. Indah sekali. Itu yang tidak terjamah tuh ya. Terus belum terjamah. Belum terjamah. Mudah-mudahan juga ya. Jangan juga terjamah lah. Itu ya. Kita lihat kecil ya. Tapi kalau kita dekat sana itu tinggi sebenarnya. Pohon-pohonnya. Nah. Kalau ini nih. Ini nih kayaknya nih kalau yang ini. Ini karena udah dibuat jadi bekas-bekas ladang. Ini seperti ini tempatnya. Tapi kalau yang bukit-bukit yang belum terjamah seperti itu. Ya sebenarnya kalau wisata bagus sih memang biarlah penduduk-penduduk sini aja yang buat-buat gelap-gelap kayak gini ya. Nggak juga terlalu dimonopoli swasta. Takutnya nanti kalau monopoli swasta bisa hilang lah ya kan keindahan alamnya dan alam maksudnya nature-nya ya, nature-nya itu takutnya hilang. Udah ya, udah nih macamnya hilang gitu lah. Udah kamu kamu apa? Tapi kan biasa punya juga ya, tapi di dana berarti dia kayak kan sendiri juga ya. Duh apa sih kalau nggak ada kata kasih, kalau nggak ada ya kan tergantung berapa banyak ya kan. Ya kan bang, ya kan bang. Dunia ada di penatu. Cepet ya. Sore ya bang ya, Jurang, jurang. Kita nggak ada check out jam 2 ya. Ini dekat di sini, ini juga bisa ya bang. Ini bir panjangannya apa? Binahal Indah Resort. Indah Resort. Nama sana ya? Iya. Jadi itu aja pun lagunya. Ngobrol lagu. Bisa.
Ini bunga apa nih? Apa sih? Jadi rasa takut ya, Mas. Jangan. Ini kan bunga apa nih ya? Kok jalan? Itu listrik ini, listrik itu nih. Hidupin listriknya, hidupin listriknya. Ini ya. Masih mereka ya? Iya. Oh iya. Oh iyalah, jadi masih cocok ya. Itu listrik, itu cocok listriknya. Oh iya. Bisa lah ya. Cocok lah sini. Tapi kalau yang tadi dia bilang itu berarti mau gratis aja. Di mana mau gratis ya nggak bang? Distribusi apa-apa ya kan? Bukan, tahu disalahgunakan. Apa? Disalahgunain. Siapa? Uang distribusi disalahgunain. Enggak, ini kan anak dia bilang mungkin dia tadi kan mau itu kan ada selalu juga ada tempatnya. Yaitu tempat-tempat kayak apa namanya? Kopi-kopi apa? Apa namanya? Nah, tempat apa? Bukan kopi-kopi sih. Tempat peristirahatan, rest area umum kan bang kalau kayak gitu kan. Yang dibuka glamping sendiri kan. Jadi kalau kesini glamping sih panjang nih ha. Nah, mau nginap di camp-camp sini? Nah. Itu bisa terbang. Ini ada cok listrik juga. Jadi kalau anda kesini, cok listrik tidak masalah. Sampai sini cok listriknya. Duduk, pandang. Tuh, pagar pek bawah itu, pek bawah lagi itu tuh. Jadi anda kalau mau pijang ke bawah juga bisa itu. Ada cok listrik juga di bawah. Jadi kalau anda mau serbi apa, sini tidak masalah. Sinyal kuat. Nih. Saya tidak terbang ke drone daerah sini karena anginnya sudah kencang. Dari tadi kencang banget. Yang ini kan ke sini. Dari atas sampai ke bawah nih. Dari selatan ke utara. Jadi kalau anda bisa dengar itu gitu, itu suara angin. Anda bisa duduk sini, santai. Cok listrik tuh, ada cok listrik. Inilah.
Hah? Apa? Thank you.